kuku. Ini hari pertama saya puasa dengan panas membara. Puasanya jam berapa ya tadi? Puasanya jam 4, bukanya tuh 10:30 malam. Ya sekarang kita mau ke acara tararerer. The one before with the money, with everything. Sama flow ada mobil. Enggak ada yang ikut di sini. Acaranya tararerer itu tiap tahun. Si Brian udah berangkat duluan, mana ini tadi jam 10. Sekarang jam berapa ya? Jam 12. Jalan dari rumah biasa. Ya kita lihat lagi acara di sono ya. Ya Allah panas bener, ya Allah kuatkan iman saya dan imin saya. Abi, Papa. Il y en a une autre, Brian. Viens, va voir maman. Ouh, Brian. Tu as vu les marionnettes? Tu te caches, regarde, elles s'en vont, regarde. Elles s'en vont, au revoir les marionnettes. Au revoir. Jadi kita sekarang udah sampai di mana, di areanya bocah-bocah bayi. Bocah-bocah bayi Abi kita taruh di ayunan. Abi, Bi. Abi. Kuku Abi. Kuku. Ya, dia enggak mau ngeliat mama. Legat Abi. Sut. Ada prosodan, ada ayunan. Ada si madu. Panas ya, Pak? Panas. Madu ndak kayak dua orang buat tas. Abi. Aku belok ke Brian dong. Fais voir comment tu fais la piqûre, Brian. Va faire à papa la piqûre, hein. Allez, à papa aussi. La piqûre. Regarde Abby. Oh, Abby. Coucou Abby. Coucou avec Brian. Coucou ma chérie, c'est joli. Oh oui, on est bien. On est bien, ma fille. Brian. Non mais il a faim. Regarde, j'ai une crêpe, tu veux une crêpe? Regarde mamie, elle est là. Waouh. Merci mamie. Tu l'ouvres tout seul ou tu veux que je te l'ouvre? Fais Marie, Brian. Brian, il rigole, hein. Dan est à l'accueil. Ondel. Oh.
kita udah dari Tralala Triwinya Brian ya. Ya ampun, tadi panas banget ya, Pak. 35 degree. Iya, 35 derajat tadi, ya Allah. Tadi udah malah banyak orang. Saya juga mau videoin, udah lemes ya. Namanya puasa. Di sini kan 15 jam puasanya. Tadi saya sahur jam 4. Imsaknya jam 4.26. Ntar bukanya jam 9 lewat, jam 10 ya. 21, 9 lewat 10 ya, nggak salah. 21, 10 menit ya. Jam 9, sekitar 15 menitan. Terus tadi saya pulang, loh udah pada ngadem di rumah. Sekarang kita mau beli buat buka. Ya, apa tahu udah pengen bikin es. Mudah-mudahan Mbak ya ada. Ini soalnya hari pertama saya puasa. Ya soalnya saya kan gak pernah puasa di negeri orang. Ini baru pertama kali puasa di negeri orang. Udah gitu pertama kali, lama lagi waktunya. Ya saya mau ikhlas baik, menjalankan dengan ikhlas ya. Tadi saya minta, tadi saya sahur cuma pakai ituan doang. Pakai apa namanya, pakai nasi putih sama ikan teri. Udah, itu doang. Sama makan coklatnya Brian ya. Boleh, boleh, boleh. Si Brian molor. Gangguin abangnya si Abi. Abi capek dia. Perasaan baru kemarin kita belanja dah. Yang belanja itu yang saya videoin udah habis. Oh, pada nanya itu belanja bulanan apa-apa. Kalau saya sama Flo orangnya kagak ada belanja bulanan atau mingguan, kagak ada. Pokoknya kalau kita belanja tuh kita gak tau, karena kita demen, si Flo demen ngemil deh. Kalau malam tuh ya bisa 5 yogurt habis. Dia bisa satu bungkus itu apa namanya kue bisa habis sama dia nonton sendirian. Gue bilang molor ya, kalau saya kagak demen ngemil, saya demennya makan. Jadinya ya gitu deh, jadi kita beli kagak ada perhitungan buat segini ya gitu, nikmatin beda. Manusia kan ada yang terorganisasi, terorganisasi udah kayak OSIS terorganisasi. Jadi kalau saya sama Flo orangnya selagi ada ya kita makan, kita makan aja, jangan imet-imet. Agak imet-imet kita orangnya. Kalau habis beli lagi gitu, misalnya rencana nih buat sebulan nih, belum sebulan udah habis nih, udah makan baik udah. Begitu mulu udah jadinya ya, beli lagi. Kambil. Kambil udah. Kita di sini kalau mau ngambil dorongan ya harus masukin duit dulu, ada yang 1 euro, 2 euro. Soalnya dikunci. Dulu sih kata Flo kagak begitu sistemnya, cuman gara-garanya dikarenakan. Apa? Cuma dulu kata aduh gelap. Cuma dulu katanya, kata si Flo itu orang pada naro kadi di mana baik, jadinya sekarang dikunci. Pada tidur. Bala. Biasa sih Flo belinya coklat mulu, yang dia beli coklat. Dia mah demen ngemil. Nih. Ini martirnya. Dum. Saya agak sempat bikin video banyak-banyak ya. Soalnya ini apa namanya, ribet megang $2 sama Atu Ono belanjaan. Atong, Abi, Atong. Abi Inward. Sipu lagi nyari tempat cetakan es buat bikin es. Nih. Abi lu ngerti siapa lu, Bi? Saya udah keroncong ini. Ya Allah, lama banget dah, belum masak lagi. Telur udah beli. Telur udah. Roti buat Brian sekolah. Alhamdulillah. Kuku, itu apaan, Abi? Itu apaan? Smartis aja buat Brian. Abi, itu KitKat. KitKat apa itu? KitKat apa itu, Kasirnya sama. Papa. Same kasir like last week. Like last 3 week. Ya.
clients, la caisse numéro 4 va fermer. Veuillez ne plus déposer d'articles sur le tapis de cette caisse. Merci. Merci doang kan yang gue ngerti. Setiap gue main pasti ada tuh informasi yang pada nanya-nanyain. Gue ngerti, merci doang. Kita udah kelar, selesai. Siflo abis apa namanya, mulang dorongan. Jadi kalau di sini saya bahas lagi, tadi saya sambil jalan jadi kagak jelas ya. Ini ya, ngapa sih apa? Jadi Kadi tuh di sini kan namanya Kadi apa? Name stroller Kadi. Kadi. Kalau kita dorongan, kalau saya mau ngomongnya dorongan sih namanya Kadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai itu nih ya, masukin koin misalnya koinan ada yang 1 euro tergantung dah tuh. Di sini 1 euro ya, Pak. 1 euro. Yeah, but it's a cushion, you have it back, huh? Iya, jadi itu duit nanti diambil lagi. Jadi kita kalau mau ngambil Kadi kita harus masukin duit nih. Ntar kalau kita duit kita ambil lagi itu Kadinya. You can put 50 cent. Iya, ada yang 50 euro, cent, 1 euro, 2 euro tergantung dah. Before was always 1 euro like this. Jadi gitu. Jadi kekunci. Jadi orang kan jadi kalau itu pada mikir ada duitnya lagi walaupun duitnya. Kata si Bro dulu katanya ada yang sampai dibawa pulang tuh dorongan. Ya Allah, buat dorongin siapa tuh di rumah? Ya apa? People take the home ya. Bego banget orang, masa dorongan di bawah itu, saya kagak ada dorongan bayi kali ya. Dia pakai dorongan gitu dikali dibawa pulang. Sayon kas. Jangan-jangan buat ngangkut pasir apa ngangkut batako. Matahari mada am buat kulit saya jadi semakin eksotis kalau kata orang. Orang eksotis dulu iya. Gue bilang maaf lo nih, jam sekarang jam apa sih, Pak? 7. Oh, udah jam 7 malam. Saya buka ntar jam 9, 2 jam lagi belum masak. Hari matahari gini beda. Tadi muka saya siluet. Tangannya dikeluarin. Belum pernah dibegal dia tangannya dikeluarin. Cakep bener matahari. Dia kalau gini kelihatan kan matahari. Matahari nyantar gua bae dah. Matahari udah dibunuh pun. Inilah ya Allah. Dan saya sudah sholat asar tadi sebelum pergi. Tadi di sini sholat asarnya jam 5 lewat 49 menit. Ini ngabuburit. In Indonesia, Pak. When Ramadan like this, before maghrib, before we open fasting, we always go jalan-jalan in the afternoon for cooking apa gorengan, makanan. Nyari cendol. Nyari gorengan, nyari asinan. Mikol ngabuburit. Ngabuburit kan bahasa Sunda ya. Itu kepake sama semua orang. Ya di sini ngabuburitnya kagak ada. Sedih banget. Ya udah ya. Maaf ya kalau videonya terang gelap. Ini matahari nyenter saya banget. Cuman buat mas saya. Cuman buat bikin kulit saya mengkilat kayak matahari. Kita udah sampai di Puko. Nah, sampai rumah saya langsung masukin barang-barang. Langsung itu udah masak. Sekarang 26 derajat. Ya, mertua saya kata mami tuh, saya tulis mami. 7/19/11. Mertua saya pasti ngirimin apa? Ngirimin foto yang tadi hasil jepret-jepret dia video. Oh, dia udah kebiasaan. Kata si Bodo dari dulu emang dia suka jepret-jepret foto. Mam, ya mertua saya jadi keturunan gila, Pe. Udah dia seksi banget lagi dah. Masa yang video kemarin tuh yang saya main ke hutan sama si Brian. Tahunnya naik sepeda pakai rok sepan. Ya Allah, pakai saya sama dia minder. Tua-tua juga dia masih oke. Dah. Bye, Pa. Bye. Dia lagi ngelamun. Dia ngelamun nih. Yaudah ya. Bye-bye. Lope-lope, bye. Bye-bye. Lope-lope doang dia mana? Udah lampu hijau dah.